Kalau begitu, apakah bisa kita simpulkan sementara ini bahwa apa namanya undang-undang yang mengatur persoalan ini masih lemah dan perlu disempurnakan? Sebenarnya kalau RUU KUHP itu jadi, itu masuk ke sana semuanya. Pencabulan, perdagangan orang, kemudian artisnya, kemudian public figure-nya, itu bisa masuk. Namun kita kan masih menunggu, itu undang-undang belum ada. Kenapa enggak? Tadi saya sampaikan bahwa pihak penyidik itu harus memiliki alternatif-alternatif lain. Memiliki terobosan-terobosan lain. Jangan terpaku dengan pasal 296 KUHP. Ya kan? Yaitu pasal-pasal 296, 298 KUHP itu hanya yang kena adalah siapa yang menjalankan sebagai mata pencaharian gitu loh, dan memberikan tempat untuk prostitusi itu. Ancamannya maksimalnya cuma 1 tahun 4 bulan. Nah, bagaimana orang yang subjeknya gitu. Subjeknya kan berarti public figure-nya. Nah, lagi-lagi public figure-nya akan kena. Karena apa? Selalu yang dikejar adalah 298 KUHP, Jungto, TPPU, TPPO misalnya, Tindak Pidana Perdagangan Orang. Nah, itu yang kena adalah perantaranya, trafficking-nya gitu lah. Perdagangan orangnya. Padahal di situ ada deliknya, harus ada pemaksaan. Ini kan nggak dipaksa. Tapi justru public figure lah yang punya inisiatif di sana. Semestinya mungkin saudaraku kalau memang polisi mau, polisi punya keinginan untuk memberantas prostitusi online, jangan gunakan tindak pidana perdagangan orang sebenarnya. Di DKI itu ada perda ketertiban umum sebenarnya. Tuna susila apa semuanya itu bisa dikenakan ancaman hukumannya ada di Perda DKI. Namun pertanyaannya, prostitusi ini kadangkala dilakukan bukan di wilayah DKI, kadangkala di luar DKI. Ini bagaimana? Berarti perda itu tidak berlaku lagi. Kemudian ada lagi sebenarnya senjata-senjata berikutnya. Kalau memang polisi mau, kalau penyidik itu mau. Jadi jangan lagi-lagi copy paste terkait dengan atau jurisprudent dari BAP-BAP sebelumnya. Coba bayangkan bahwa yang sudah dilakukan itu adalah melakukan money laundry. Baik apa namanya pemesannya ataupun artisnya. Money laundry itu adalah barang siapa yang melayering, merubah bentuk apa namanya uang, merubah bentuk penghasilan dari hasil-hasil kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang ada. Nah, saudaraku, saya sedikit ini ya cerita sejarah ya. Money laundry itu sudah ada zaman Al Capone, saudaraku. Jadi Al Capone di Italia itu sudah memiliki tempat yang namanya tempat perjudian, tempat narkotika, dan tempat prostitusi di sana. Waktu zaman Al Capone pun itu ternyata uang-uang yang hasil tindak pidana tersebut tidak masuk ke sistem. Tidak bisa masuk ke yang namanya perbankan. Tidak masuk ke sistem keuangan gitu. Itu nggak boleh. Karena memang akan merusak tatanan keuangan di sistem perbankan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Al Capone dan teman-temannya? Mereka membuat laundry-laundry yang sekarang kayak kiloan gitu kan, laundry kiloan kira-kira gitu kan, laundry mungkin apa yang terkenal, misalnya apalah yang terkenal kan, ada juga kan, apa namanya mereknya juga ada juga gitu lah, di beberapa tempat masih muncul tempat-tempat yang mereknya terkenal tersebut gitu lah. Nah, setelah masuk ke tempat laundry, uang hasil dari laundry tadi baru masuk ke sistem perbankan. Jadi kalau kalimatnya money laundry itu kita harus respect kepada Al Capone juga. Asal muasal money laundry itu dari sana. Dari kejahatan konvensional tadi ada prostitusi, ada judi, ada narkotika. Nah, itu sudah zaman dulu tuh saudaraku. Namun sampai sekarang karena IT-nya maju, makanya ada kalimat prostitusi online, narkotika online, kemudian judi online. Nah, itu bagaimana mengatasinya, kan begitu.